Okay, sekarang kita berada di salah sebuah camp di Cox's Bazar, di mana di sini ARP dan juga rakan kerjasama telah menyumbangkan sebanyak 10 ekor lembu. Dan tuan-tuan boleh lihat keadaan di sini agak mencabar misi kami pada kali ini. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan, doakan semoga ibadah korban tuan-tuan yang telah membuat penyertaan bersama ARP diterima di sisi Allah dan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh mereka yang betul-betul layak untuk menerima daging korban. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dia main tu kawan ada lah, satu orang ada gelut, satu orang kalah. Perempuan yang kawan lah suami lah. Dua anak di beradik sikit-sikit. Lihat. Okey, selepas ni kita akan pergi ke tempat lain pula untuk insyaAllah untuk habiskan untuk Cox's Bazar sahaja. Pada tahun ini kita telah agihkan sebanyak 51 ekor. Jadi sini 10, tadi 4. So baki nanti insyaAllah kita akan cuba habiskan sebelum petang ni. Doakan kami insyaAllah. Saya kata mak itu Tuhan bila itu sudah dengar itu Melayu. Saya ingat apa ini Melayu? Melayu. Ingat saya untuk makluman tuan-tuan, misi ini terpaksa dijalankan secara agak sedikit tertutup kerana polisi kerajaan Bangladesh sendiri tidak membenarkan mana-mana NGO untuk membantu pelarian Rohingya di sini. Jadi itulah, kami terpaksa menyamar sebagai turis dan kamera juga seboleh-bolehnya diminta disimpan untuk seketika. Jadi bila dah keluar daripada camp baru boleh ambil gambar. Bos bagi gelu lain, bagi gelu saya bulat, bagi. Sangat daif kalau kita tengok kehidupan pelarian-pelarian di camp ni. Agak terusik juga sebenarnya melihat suasana ya, bos. Di camp ini. Okey, insyaAllah. Terima kasih. Okey. Kita tak boleh lama kat sini sebab takut nanti ada mata-mata gelap yang mematikan perjalanan misi kami. Jadi kita akan pergi ke tempat lain. InsyaAllah, doakan kami.